Assalamualaikum murid-murid. Okey, apa khabar semua? Sihat ke? Selamat Hari Raya Cikgu Syah ucapkan untuk semua. Okey, sebelum kita belajar hari ini, Cikgu Syah nak semua baca doa sebelum belajar dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina hikmataka wa insyur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, hari ini kita nak belajar tentang apa dia? Kita nak belajar tentang haiwan. Okey, tapi bukan haiwan peliharaan. Hari ini kita nak belajar tentang haiwan jinak. Okey. Hari ini bahasa Melayu hari ini kita belajar tentang haiwan jinak. Okey. Jadi semua sudah tahu kan, kita dah selalu buat bunyi haiwan dalam kelas. Kita dah selalu bercerita tentang haiwan. Kita selalu baca buku cerita tentang haiwan. Okey, hari ini cikgu nak perkenalkan 4 ekor haiwan jinak. Okey, okay, jadi kita nak belajar tentang haiwan jinak. Okey, haiwan dapat kita bahagikan kepada 2 kumpulan, iaitu haiwan jinak dan haiwan liar. Apa contoh-contoh haiwan jinak? Ada yang tahu ke? Angkat tangan. Okey, tak apa cikgu terangkan. Okey, untuk haiwan jinak yang pertama, cikgu akan perkenalkan ayam. Okey, ni cikgu ada tunjukkan 2 ekor ayam, 1 jantan dan 1 betina. Okey. Macam mana bunyi ayam? Boleh cikgu dengar? Okey, bunyi ayam macam mana kita try buat? Kokok kokok. Okey. Seterusnya, haiwan seterusnya ialah itik. Tengok comel kan itik ni. Satu ibu itik, 1 anak itik. Okey, macam bunyi, macam mana bunyi itik? Semua buat bunyi kuek 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 kuek. Okey, bagus. Okey, seterusnya. Ni apa ni? Siapa yang suka minum susu tu angkat tangan. Cakap saya. Saya suka minum susu. Okey. Macam mana bunyi lembu? Nampak tak lembu ni tengah berlari-lari ni? Macam mana bunyi lembu? Pandai. Bunyi lembu bunyi macam mana? Moo. Sekali lagi. Moo. Okey, pandai anak murid cikgu. Seterusnya. Ni. Siapa suka tengok Shaun the Sheep tu? Ni apa dia ni? Ini kambing biri-biri. Biri-biri, apa beza biri-biri dengan kambing? Okey, biri-biri dia punya bulu lebih banyak, lebih tebal daripada kambing. Nampak? Biri-biri ni warna putih yang cikgu letak gambar kat sini. Nanti cikgu tunjuk tempat tinggal haiwan-haiwan. So, kita ada berapa haiwan? Ada ayam, ada itik, ada lembu dan juga biri-biri. Okey, tepuk tangan untuk diri sendiri. Bagus. Okey, seterusnya. Okey, sekarang cikgu nak perkenalkan tempat tinggal haiwan. Okey, di manakah saya tinggal? Okey, untuk ayam, kita tengok dekat situ. Nampak tak ada beberapa ekor ayam? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 ekor ayam. Ayam tinggal di rebai. Begitu juga sama dengan itik. Cuma, terdapat juga itik yang tinggal di kolam. Siapa pernah pergi kolam itik, pergi tasik, ada nampak itik, ada nampak ayam, angkat tangan. Cakap saya cikgu. Bagus. Okey. Okey, dekat sebelah kanan tu ada itik. Nampak tak? Itik warna putih. Okey, seterusnya. Cuba teka. Haiwan apa yang cikgu nak tunjukkan tempat tinggal dia? Tak dengar? Okey, bagus. Lembu dan biri-biri. Ini dia tempat tinggal lembu dan biri-biri. Lembu dan biri-biri tinggal dekat mana? Lembu dan biri-biri tinggal di kandang. Okey, dekat situ nampak tak lembu sedang makan makanan lembu. Dan dia tinggal di kandang lembu. Di sebelah kanan pula ialah kandang biri-biri. Okey. Okey, sekarang masa untuk quiz. Ingat lagi tak haiwan apa yang kita belajar tadi? Kita belajar tentang haiwan jinak. Ada 4 haiwan jinak. Yang pertama, ayam, itik,
lembu dan juga biri-biri. Okey, sebenarnya ada banyak lagi haiwan jinak yang ada. Cuma cikgu hanya perkenalkan empat sahaja. Salah, empat sahaja. Okey. Okey, sekarang kita akan buat kuis. Okey, untuk kuis kali ni, cikgu nak tanya, boleh tak anak-anak semua bezakan yang manakah haiwan jinak? Sebelah kiri ke sebelah kanan? Ada dua haiwan, ada harimau dan juga biri-biri. Jawapan dia apa? Bagus, biri-biri. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Okey, seterusnya. Okey, siapa nak jawab? Yang mana satukah haiwan jinak? Itik atau gajah? Okey, cepat cikgu kira sampai 3. 1, 2, 3. Okey, pandai. Itik jawapan dia. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Good job. Okey, seterusnya. Kuis yang terakhir. Yang mana satu haiwan jinak? Singa atau ayam? 3, 2, 1. Pandai. Jawapannya ayam. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Nanti cikgu bagi hadiah, okey? Okey. Baiklah, sekian saja pembelajaran kita hari ini. Kita dah belajar tentang haiwan jinak, iaitu ayam, itik, biri-biri dan juga lembu. Pandai. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Terima kasih. Jaga jarak kita. Duduk 1 meter. Pakai topi muka dan cuci tangan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.